Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Rahmi Sagala. Nah, di kesempatan kali ini saya akan nge-review belanjaan saya di Shopee tentang soft lens nih, soft lens ya. Jadi bagi kamu yang baru menggunakan soft lens karena nggak mau pakai kacamata terlalu ribet, jadi pantengin terus videonya ya. Nah, sebelumnya saya beritahu, ini no sponsor atau bukan pakai iklan ya. Jadi ini saya beli dengan uang saya sendiri. Dan kita langsung aja unboxing paket dari si softlens ya. Jadi paket softlens ini saya beli kemarin di Baby Softlens. Nah, ini belinya dari Jakarta Barat ya, Jakarta Barat. Alamat Shopee-nya akan saya beri di sini. Ini kurang lebih dia sampainya sekitar 3 hari. Ya, 3 hari gunain JNE. Saya juga udah kurang lebih 2 tahun sih langganan di toko ini. Dan itu ketika saya pakai di mata, itu tidak pernah sakit. Dan pastinya harganya sangat murah dibandingkan dari toko-toko yang lain. Dan di sini semuanya lengkap. Ada yang minus, ada yang normal, ada untuk airnya. Oke, tetap pantengin terus video saya. Let's move on to video. Ini kita buka dulu ya. Nah, kebetulan ini kemarin saya belinya bukan hanya untuk saya sendiri, tapi ini belinya kemarin kebetulan untuk rame-rame. Juga yang kemarin saya buat di status supaya gratis ongkir. Tuh, karena kan kemarin belum ada yang promo gratis ongkir yang 0 rupiah baru-baru ini aja. Nah, pastinya bisa dilihat dari sini ya, bahwa keamanannya ini sangat bagus. Artinya bubble wrap-nya aja ini banyak. Dan keunggulannya dari toko ini, dia adalah sebelum dikirim ke pelanggannya, biasanya dia ngasih pesan dulu sama pelanggannya dan dia ngefotoin pesanan kita. Nah, nanti saya tempel di sini contoh dari pesan dari si Baby Softlens ini ya. Nah, ini dia pesanan saya dari Baby Softlens nih. Lumayan banyak ya. Iya, karena bukan cuma untuk saya sendiri, tapi ada dari saudara, adik, dan teman-teman juga ada sebagian. Kita buka ya. Nah, jadi biasanya setiap beli softlens itu dikasih free kotak softlensnya. Mana aja cantik. Oke, kita letak sini dulu. Kemarin sih saya pesannya ada 7 softlens dengan bermacam ragam. Nah, nanti saya kasih tahu ya. Ya, kita review apa aja yang aku beli tadi ya. Nah, yang pertama, nah ini yang paling lucu sih, gemasin. Ada kotak softlensnya bentuknya line. Aku ada beli 2 buah kotak line ya, 2 buah kotak line. Di sini dia bisa dilihat nih. Bisa dilihat line-nya ini ada 3 kotak box untuk si satu ini dan harganya cuma 15.000. Ini ada dapat spatula, terus ada dapat si sendoknya, sama ada dapat tempat airnya. Jadi tempat air ini kan sangat bagus ya. Jadi misalnya ketika kamu beli yang besar gini, airnya nggak perlu kamu bawa sebesar ini, karena kan kalau misalnya mau jauh-jauh kan ribet ya bawa es besar ini, apalagi kalau kita nggak suka bawa yang tas besar-besar. Nah, ini tadi 2 buah. Nah, ini ada spatula sama sendoknya, karena kalau punya saya kayak gini di sendoknya itu capitnya hilang. Setelah itu ada 2 buah air soft lens. Jadi dimana kalau di mata saya soft lensnya itu harus yang tertentu, nggak bisa yang asal-asal. Contohnya sih yang harus punya with oksigen gini. Nih. With oksigen ya. Nah, jadi ini bisa udah ada Kemenkes juga. Nih, udah ada Kemenkes. Terus expired date-nya juga lama nih. Oke, expired-nya sampai 18/8/2024. Kalau yang ini ada 2 tadi saya beli untuk saya, satu lagi untuk adik teman kelas. Selanjutnya ada cacan. Ada 7 buah softlensnya. Nah, 7 buah softlens ini masing-masing dengan minus yang berbeda. Jadi semuanya masih segel ya, masih segel, belum ada yang dibuka. Ini sih worth it banget menurut aku karena harganya sekitar 25 sampai berapa ya? 40.000 mungkin. 25 sampai 40.000.
Nah, yang pertama itu mereknya dari Bibes. Ya, ini yang minusnya 2,25. Ini punya aku, karena aku minusnya 2,25. Ini ada si Bibes juga, ada 2 Bibes, tapi yang ini punya aku. Yang ini dia 2,25, yang ini 2,5. N08 ini warnanya coklat, brown honey. Ini warnanya cantik banget ya. Ini dia minusnya 0,75. Ini diameternya 16 mm. Kalau yang punya aku tadi, ini dia diameternya 15. Diameternya 15. Ini 2024. Kalau yang ini expirednya 2025. Ini 2025. Lama ya. Terus setelah itu ada K-pop. K-pop Korea. Yang K-pop ini juga warnanya brown. Warnanya brown ini tuh khusus big eyes untuk 16 mm. Tapi kalau aku sih kayaknya nggak cocok, kurang cocok sama big eyes. Kalau yang aku pakai ini dia 14,5 mm. Ini Adore Two Tone Color Lens. Nah, kalau yang ini dia blue, warna blue. Ini punya aku, pengen coba warna blue. Biasanya pakai warna abu-abu, hitam, coklat. Ini dia yang biru. Aku pengen beli yang warna biru. Ini diameternya 14,4. Nah, di situ juga expired date-nya sampai 2024. Itu tadi yang warna biru. Setelah itu ada juga dia ini yang warna brown. Nih. Warna brown. Kalau yang ini enggak pakai minus. Terakhir ada dari Manga Big Eyes juga, seri Big Eyes 15,5. Ini yang Sierra Grey warnanya. Enggak ada pula di sini ya. Ini untuk yang minus 0,75. Ada 7 soft lens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita buka aja ya. Yeay, birunya cakep banget. Ih, cantik, serius. Dia itu birunya kayaknya gak kelihatan. Nih, birunya itu macam mata yang kayak asli gitu, cantik. Yeay, untung gak terlalu terang. Ini yang biru ya, yang Adore Two Tone Color yang tadi, ini warna birunya. Nih, ini semuanya masih segel ya. Ini yang the best. Ini aku buka dulu. Sebenarnya sih biasanya kalau aku buka paket itu harus hati-hati, tapi gak apa-apa untuk kalian. Bye bye. Wah, ini juga cakep asli. Ini the best. Ini isinya warna coklatnya. Wah, cakep. Cakep. Aku punya 2 yang untuk mata aku. Yang biasa ada pakai hitam udah biasa ya kan. Ini yang di mata aku yang aku pakai sekarang abu-abu. Ini warna biru, birunya cantik. Terus ini yang warna coklat. Nah, coklat ini cantik, birunya cantik. Thanks so fans, love you. Lebay banget sih. Ada 5 lagi. Ini punya orang. Kalau punya orang enggak boleh kita buka. Oke. Mungkin tips aja ya. Kalau kalian pakai soft lens, itu sebelum digunain, kalian buka dulu dari ini, dari kotaknya. Lalu soft lensnya dikeluarin, pindahkan air ke sini, air ini, nih. Ini pindahkan airnya ke kotak, lalu buka soft lensnya, pindahin ke sini. Nah, setelah itu besoknya baru bisa kalian gunain. Kenapa? Karena ya itu sih tips dari aku supaya biasanya matanya itu agak enak gitu, nggak ada yang ngeganjel, terus dia nggak panas, nggak pedih dan segala macam. Terus setelah itu ininya tinggal buang, airnya jangan pakai ini lagi, airnya pakai yang baru. Nah, tips lagi untuk kalian, kalau matanya itu udah kecil, pakainya kayaknya jangan yang terlalu besar atau jangan yang terlalu kecil. Nah, kalau kayak aku ini, mataku pakai yang 14,5, terus kalau yang biru tadi itu kalau nggak salah 15, yang coklat ini 14,4, ini kecil. Jadi kalau kayaknya pakai yang 16, aku udah pernah coba, itu matanya agak jalan-jalan gitu soft lensnya gitu, karena mungkin matanya kecil ya. Tapi seperti yang aku bilang, bahwa ketika beli air ini, air untuk rendaman soft lensnya, usahakan cari produk yang ada bacaan oksigennya. Nah, biasanya sih aku bukan beli yang ini, biasanya aku pakai yang ini. Ini yang BCSin, tapi kebetulan habis. Kalau nggak salah yang ini harganya kemarin 15.000 per 120 ml. Terus kalau yang ini harganya nih
Kalau yang ini harganya 19.120.000 gitu. Ini untuk yang 160 ml. 120, 160 sama-sama punya oksigen. Ini ada with oksigen. Yang ini juga ada with oksigen. Makanya kalau aku gunain air soft lens itu harus pakai yang with oksigen. Matanya sensitif. Pernah kemarin sekali gunain air soft lens mereknya apa ya, Aqua kalau nggak salah, itu ketika ditetesin ke mata, panas, pedih, ibaratnya kayak air panas gitu kan, air hangat deh, enggak, kalau panas baik, air hangat ditetesin gitu kan, oh my god, rasanya alah udah nggak usah pakai soft lens gitu. Nah, cara gunain soft lens aku kasih tahu ya. Jadi cara gunain soft lens ini juga ada nih kata-kata pucuk kayak gini, aku juga beli di Baby Soft Lens kemarin kalau nggak salah 15.000 lah. Oke. Jadi cara ngebukanya itu gini, dicubit, lalu masukin di, nih di kotaknya, nih. Oke, satu udah, yang kedua, oke. Nah, itu untuk cara ngebukanya. Cara ngepasangnya gimana? Nah, cara ngepasangnya yang mudah juga pakai spatula dan pakai jepitannya. Nah, caranya yang pertama kita ambil. Terus setelah itu letakkan di spatulanya di atasnya. Nih, letakkan di sini. Oke, gini ya. Lalu pegang mata kita atas bawah. Gini. Oke, satu selesai. Yang kedua, taruh lagi soft lensnya di sini. Nih. Terus kita taruh. Oke, jadi deh, mudah ya. Nah, jadi pastikan kalau gunain soft lens itu usahakan jangan pakai tangan. Kenapa? Karena tangan kita ini kita nggak tahu bersih apa enggak, terus pedih apa enggak. Karena pernah kemarin pas pakai soft lens itu kan dicabut, tangan ini nggak bersih, jadi pas dipakai itu yang buat soft lensnya pedih panas gitu. Nah, mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dong di subscribe, di like, dan di komen agar mendukung video dari channel-channel saya. Oke, kurang dan lebih saya mohon maaf. Kalau ada tips-tips lain dari kamu, silahkan komen di bawah juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.